Kenapa abang buka paip kalau abang bercukur? Hei, Encik Latifah. Mudah nak basahkan pisau cukur. Nanti kalau dah habis cukur, senanglah abang nak mandi. Tutup dulu, bang. Bila dah siap untuk mandi, barulah buka paip tu. Alah, biar je lah. Hei, kita ni kan tak perlu bayar bil air. Prihatinlah sikit, abang. Oi. Air bersih dah lah makin berkurangan di dunia ni. 10 minit abang bercukur, lebih 90 liter air abang bazirkan tau. Nanti cucu-cucu kita pula menjadi mangsa jika kita ni tak pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Tak berkat kita membazir. Okey. Yalah tu. Tabiat penggunaan air berhemah adalah cerminan bangsa yang maju. Islam melarang kita membazir. Sertai program Bincang Balas Konsumer bersama PPIM setiap Rabu 1.15 tengah hari dibawakan oleh Persatuan Pengguna Islam Malaysia dengan kerjasama Kementerian Tenaga Teknologi Hijau dan Air, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan serta Syabas.